Oke okay guys, masih di channel gue Chris Sugita, channel GSL guys. Ini masih tetap dari requestan para boys di Social Bus guys ya. Ini si CN Blue tetap di album Wanted nih guys. Oke okay, yang di 9 album guys. Ini judulnya Nothing guys. Oke okay, sebelum kita mulai kita intro dulu guys. Ceplok. Nih guys, dari dua lagu ya, pertama tuh lagu yang 99% sama lagunya Love Cut itu gue denger ada beberapa sound itu yang makin mereka tuh makin matang guys ya, untuk produce guys ya, kayaknya berdasarkan pengalaman mereka manggung, mereka recording, akhirnya mereka mendapatkan sound-sound tone-tone yang menurut gue tuh itu sabi sih guys, apalagi Jungsin guys, itu bassnya tuh makin seksi sih menurut gue soundnya guys ya. Nah ini gue juga penasaran sama lagu yang Nothing ini guys, jadi kita langsung react aja guys, CN Blue Nothing, ceplok. Wah, oh, rada swing guys ya. Segila nih Yongwa ngisi gitarnya kacau. Makin kacau guys. Bosas-bosas gimana gitu. Oh my god, sound drumnya guys. Ini lebih roomy ya. Ah, gila ngetake-nya makin enak loh guys. Nah, sorry guys, ini soalnya gue di dunia recording guys. Gue sering banget ketemu ya yang namanya setup-setup todongan mikrofon. Gue suka banget, jadi kalau misalkan per instrumen tuh kayak drum kan ada beberapa instrumen guys. Snare, kick, tom dan segala macam. Kalau nemu soundnya kayak gini kayaknya wow gitu loh guys. Oke, coba lagi. Sound gitar enak banget. Ini gitarnya ini lebih hollow guys ya, lebih gitar-gitar jazzy gitu guys ya. Duh, tom enak banget. Soundnya guys, gitarnya. Ampun. Oh, aransemennya nice. Ini chord progression-nya khas banget, Yonghua banget sih guys. Nih. Tet. Gila, bijak banget deh dia gunain, dia punya gain overdrive guys ya. Bijak banget guys, gue suka banget posisinya nih guys. Pemilihan pickup-nya juga. Oke, ini yang kalau yang ini lebih ke Jepang-Jepangan guys ya. Dibanding yang 99% tuh lebih ke Maroon 5. Gila, dia punya cara artikulasi, dia punya ini guys ya. Tem, 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 itu ya, gue suka banget sih. Tuh. Dynamic-nya jadi bagus. Oh, sound kick-nya. Setengah, oke. Reverse. Tebel, guys. Gokil. Tenel. Oh, dia milih bukan ke satu lagi ya, tapi ke ini, turun setengah. Nice, nice, nice. On. Bam, bam, bam. Oke, okay, nice. Ini by the way, vokal yang ngisi bawahnya siapa guys? Kalau teman-teman tahu di album yang udah mungkin beli, di situ ada penjelasan. Ini ngambil low voice Yunis di bawah tuh siapa guys? Dah, segitu tuh. Wah, ini kalau ada live-nya, gue ngeliat kayaknya Min Hyuk bakal mainnya atraktif nih guys. Gue suka banget di sini, sinkopasinya guys, nih. Sikat. Wah, keren dewasa sih. Ini maksudnya, ini lumayan rumit guys. Ini main ngitung guys. Kalau live pun nih ngitung guys. 1, 2, 3, 10, 10, 10, 10. Harus tau metronom banget nih guys, jelas. Balik sini lagi. Jepang banget sih nih. Beat-beat begini. Wih. Ini siapa ya? Jungsin guys. Gila, Jungsin banyak nyanyi di sini guys ya. Sarus ya. Aduh, feel drama guys. Nih, kalian perhatiin guys, lagi jalan chat. Terus dimasukin di downbeat di situ guys. Nih. Gila, artikulasinya bagus banget guys. Di sini. Nih. Tak tak. Nice ya. Bassnya mulai jalan di sini. Oke, okay, nice. Oh.
Guys, dari tadi gue ngomong bassline guys ya. Bassline ini fungsi jungsin di sini lumayan penting banget guys. Di sini kan mendominasi memang gitar si yang di pan kiri sama kanan guys. Tapi kalau misalkan ada basis-basis pemula guys, mungkin akan ngisi mungkin hanya ngeritem si gitar bareng dam 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 lebih unis lah ke situ guys. Tapi jungsin memilih untuk dia lebih outside sedikit. Patternnya dibuat sendiri guys. Jadi kayak kesannya tuh dia jalan sendiri tapi masih into the groove guys. Ini sabi sih guys di bagian sini nih. Kita cek lagi guys, cepok. Nih di sini. Asik. Gila ini banyak-banyak keren sih guys. Kompleks tapi seru didengar guys. Jadi atraktif sih menurut gua. Drumnya. Oh yes. Sound snare juga asik guys. Basah gitu. Pah, pah. Nice. Tight banget ya. Tight banget gitar sama bass guys. Oh, suruh ngelayang di sini guys. Wah, gara suruh ngelayang tapi mikir guys di sini guys, di chord yang ketiga nih guys. 1, 3, 4. Oke, ini masih turun. Mikir loh. Ma. Keren. Oh, reverse terus ya. Manja amat tuh gitar guys, cute abis. Nih guys, halo. Oh triplet, 1, 2, 3. Wasien, blue guys, gokil nih. Selera gue banget sih guys, banyak-banyak sinkop di sini guys. Sorry guys ya. Hey girl. Rese guys sih, kok mereka makin jago loh guys. Segi komposisinya guys. Gila, bagus sih, bagus banget ini. Teon deh, di slap gitu lagi. Plucking. Bagus. Bagus ya, maksudnya dia ada 8 bar dibikin sinkopasi begitu guys. Langsung run ke apa pattern awal lagi guys. Manis banget sih. Oh gila, makin dewasa loh. Asli. Kasih tom lagi. Ya abis ya. Wow. Kekar. Ah, di sini guys, melodi belakang Yonghwa. Gokil. Keren parah. Gokil sih guys. Freestyle banget sih tuh. Oke, gue dikasih apa feel kayak begitu guys. Gue jadi ngingetin sama partnya Jonghyun, apa Jonghyun guys ya, di part-part lagu CN Blue yang sebelumnya. Jadi tuh warnanya jadi nggak hilang guys, ada penggantinya. Ini mungkin gue, kayaknya gue asumsi Yonghwa yang ngisi guys, kayak keyboard, gitar rhythm sama gitar akustik kan di bagian lagu-lagu sebelumnya. Di sini ada feel-feel ini mungkin Yonghwa juga guys ya. Tapi teman-teman lebih tahu daripada boys. Jadi teman-teman bisa taruh link di kasih informasi di bawah di kolom komentar guys ya, biar gue tahu informasi ini ada player-player siapa lagi sih selain mereka bertiga, atau emang mereka produce tuh hanya bertiga doang guys. Oke, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe guys. Bye-bye.